Dia sudah hampir 30 jam koma sejak dimasukkan ke ICU HUKM. Doktor maklumkan isteri saya sudah diterapkan supaya oksigen dan peparu boleh bekerjasama, kata perawat Shuib mengenai keadaan isterinya. Shuib ketika dihubungi berkata, mereka kini hanya berdoa supaya ia boleh kembali normal dan bekalkan oksigen dalam badan. Memandangkan dia kena jangkitan COVID-19, jadi peparu banyak terkesan, jantung pun sudah lemah. Mungkin sepanjang pembedahan mengeluarkan bayi semalam, jantung sudah bekerja banyak. Difahamkan juga ada sedikit darah beku. Doktor kata buat masa ini tak boleh apa-apa lagi sebab semalam menjalani pembedahan. Setiap kali ada panggilan nombor tak dikenali masuk, saya menjadi takut. Dalam masa sama saya perlu jawab sebab bimbang ia daripada doktor yang mahu mengemaskini keadaan isteri saya atau berita sebaliknya. Kata Shuib, setiap masa tanpa isterinya di sini membuatkan hatinya menjadi sayu. Apabila perasaan itu datang jadi sakit, memang susah. Kami semua teringat-ingatkan dia. Setiap sudut yang dia selalu ada mesti teringat. Nak kawal sayu tapi tak boleh. Saya selalu bercakap dalam hati dan berdoa supaya dia dapat dengar, katanya. Kepada semua yang sedang melawan wabak, semoga terus tabah. Ini masa kita sama-sama doakan satu sama lain, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.